Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang mencurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah, ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Dan ilmu ni ilmu free je saya bagi. So you all kata jangan mengharapkan bulan dan bintang, tetapi buat je, insyaAllah you akan dapat lah kata kemanisan dan kenikmatan tu. Orang yang buat dan benda tu akan kata jadi yang terbaik, itu yang you all dapat hasil. Dan kenikmatan dia tu hanya orang yang buat saja. Orang yang tak buat memanglah tak dapat gapo-gapo. Tak ada apalah. Assalamualaikum Nori, jumpa lagi pagi ni. Of course. Tak dengar. You all tak komen dulu. Clear dah saya punya live. Clear ke tak? Tak komen dulu. Clear ke tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You all tak komen dulu. Clear ke tak? Suara tak kuat. Clear. Clear tapi suara slow. Okey tak? Okey tak saya punya live? You tag kat komen dulu deh. You tag kat komen dulu. Clear ke tak? Aduh, pagi-pagi ni buat hal lah. Suara tak jelas lah. Okey, suara jelas dah. Mana so ni? Jelas tak jelas ni? Mana belakang ni? Tidur lagi. Hei Allah. Dah clear? Okey, okey dah kuat je lah. Mentah, 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 mentah. Mentah! Suara jelas dah. Okey, 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 okey. Okey, jelas dah. Okey. So, untuk permulaan, saya akan nak putar saya punya fresh cream. Okey. Okey, untuk permulaan saya akan putar fresh cream saya. Putar tak adalah banyak sangat. Saya akan pastikan bekas saya dalam keadaan yang bersih sebersihnya. Dan saya akan masukkan.
Okay, fresh cream. Saya nak sikit dah. Tak ada banyak sangat sebab saya nak buat kek bodoh-bodoh ni. Kek bodoh-bodoh je ni. Okay, so saya akan masukkan sedikit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so saya akan putar dia. Nampak ni putar dia. Okey, saya akan putar dia. Okey, untuk saya punya fresh cream ni. Okey. So untuk nak putar, tips dia adalah pastikan kita tahu apa topi yang kita nak buat. Adakah topi itu berbentuk fresh cream ataupun butter cream ataupun cream cheese. So senang lah nak tahu. Bukan you jangan kata jangan benda tu you all expect benda tu. Oh okay, aku nak buat topi. So semua kena sama je. No, dia ada kata ada certain-certain yang you all kena high speed, ada yang low speed, ada yang medium speed. Okay, so untuk fresh cream ni saya akan putar dia. Okay, saya akan putar dia speed yang paling medium. Okay, saya akan putar dia speed yang paling medium. Dan medium saya adalah nombor 2. It's up. You all tengok you all punya mixer lah. Jangan duk tengok saya punya mixer. Mixer saya ada 3 speed ya. Kalau 3 speed, bermakna medium saya adalah speed nombor 2. Kalau you all ada next speed, impossible lah you all nak buat nombor 2. Pada, fikir pakai logik sikit. Okay. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, so saya akan putar dia. Okay, putar. Ini tip dia. Kalau you all buat lah banyak mana pun satu kotak ke, you all buat. Okay, satu kotak ke you all buat. Pastikan. Ni, saya guna sikit je. Saya guna suku lah sebab saya nak buat kek bodoh-bodoh je. Okay, so bila mana you all nak putar dia satu kotak. Banyak ke? Satu kotak ni banyak 1100 gram pun. So pastikan dia di speed yang medium juga. Banyak mana pun, bukan kata banyak kena high speed. No, medium juga. Tetapi dia punya masa dia kita nak putar tu agak lama lah. So itulah dia. Okay, saya akan putar dia. Dia untuk permulaan. Okey, yang ni saya buat sikit lah sebab saya buat kek bodoh. Okey. Ha, so saya akan putar dia speed yang medium. Dan you tengoklah macam mana dia bertukarnya daripada cecair tu. Kenapa you tengok molek dia? You tengok muka mata kepala you all tu, kenapa you all buat jadi cair? Macam mana? Kenapa jadi gitu? Ini step dia yang sangat penting untuk nak jadikan kek kita ni smooth molek. Kek kita ni tak lembek, tak cair, tak yang negatif-negatif semua. Pero, ini step dia. Salah hak ni, careless hak ni, cuai hak ni, salah lah you punya step. Ha. So, itulah hak kata you kena yang benda ni walaupun nampak simple. Tetapi, silap sikit kecuaian kita akan menyebabkan topping kita, fresh cream kita ni tak jadi. Gitu. Eh. So, you nampak tu kemenjadian dia. Dia jadi nampak kalau dia mentah je dari 1 minit hingga 2 minit. You buat, hak kata benda ni sikit. Hak kata mentah je dia kenapa perubahan dia. Dia kenapa perubahan dia? Perubahan dia, perubahan dia. Sehinggalah benda ni jadi smooth molek, likat molek. Dia sedikit likat. Tapi jangan terlampau over sangat mix. Kalau terlampau over sangat mix, memang tak jadi. Dia akan jadi berketul-ketul. Fresh cream berapa? Saya buat anggaran. Saya buat sikit ni sebab saya nak buat baru bodoh lah. Sikit je. Dalam lebih kurang dalam 200-300 gram gitu je.
saya buat sikit lah ni. Yang ni memang saya buat, saya tunjuk dekat you all. Kalau macam biasa saya aku buat banyak, tapi kalau banyak lama lah lengoh you nak tengoknya. Masa mesti berjalan. Kek bodoh-bodoh pun jadi sedap. Sebab kita dah tahu main dia. So sekarang ni dah tiba masa untuk kita nak hias kek. Ha, takkanlah selamanya kita nak ditakut yang lama. Takkanlah selamanya kita nak wakil bodoh-bodoh je. Mestilah kita nak upgrade dia. Ha, so benda ni lah. Okay, nampak tu kemenjadian dia tu. Dia dah jadi sedikit kembang. Nanti dia akan jadi kembang, 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 kembang. Dia nak sikit. Saya masuk sikit je. Tapi bila kita putar dia, dia kembang, dia jadi banyak tau. Dia jadi banyak. Ha, so dia tak akan jadi dengan kuantiti tu dah. Dia jadi kembang. Bila jadi kembang, dia jadi banyak. Banyaklah juga untuk kek bodoh-bodoh ni. Bolehlah untuk dua butir ni. Faham tak? Sebab saya dah ada balance lagi sikit. So, saya buat sikit je lah. Saya nak tunjuk dekat you all. Lagu mana kemenjadian dia. Haa, faham? Haa. Okay. Haa, okay. Tengok weh. Okay, lagu ni jangan akak lagi dah. Jangan duk akak-akak lagi. Kenapa fresh cream saya lembek? Kenapa fresh cream saya lembek? Kenapa fresh cream saya lembek? Saya banyak gila terima you all punya respon, you all komen, you all WhatsApp, you all banyak gila. Kenapa fresh cream saya buat lembek? Kenapa fresh cream saya buat lembek? Kenapa? Kenapa? Sebab duk logak akak tu buat apa? Duk belogak akak tu buat apa? Ha? Tahu tak? Benda ni nampak memanglah dia kembang. Tetapi benda ni tak boleh nak akak lagi. Nampak ni dia jadi cair gini. Tak boleh nak akak lagi. Tak boleh lagi. Putar lagi. Putar lagi. Ha. Tahu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fresh cream campur apa tu? Dapat ilmu lagi pagi ni. Fresh cream tak perlu campur apa-apa. Benda ni sangat simple, sangat mudah, sangat senang. Tetapi kita yang terpesong, kita yang benda ni dia sebab itulah step by step kita memerlukan ilmu. Kalau tak ada ilmu memang kita tak boleh nak hasilkan fresh cream yang kita nak deko kek bodoh-bodoh kita. Memanglah kek bodoh-bodoh, kek bodoh-bodoh. Tahu tak kek bodoh-bodoh, nampak kek bodoh-bodoh ni, kek kecil-kecil gini lah. Tetapi macam mana kita nak hasilkan satu biji kek ni nampaklah comel sikit. Kalau kek bodoh-bodoh lagu ni, kek bodoh-bodoh lagu ni, tahu tak? Kita nak deko dia ni. Nak deko dia ni. Berapa lama mixer? Berapa lama tu bergantung kepada you all punya mixer dan berapa kuantiti yang you all guna. Kalau sedikit sikit lah ni, mentah ni. Tak sampai 5 minit pun. Noris, tepung sponge mix memang kena tambah preset sendiri atau dah ada preset sekali? Tak ada. Dia main dia. Dia main dia vanilla. Cuma kita kena tambah preset tu. Waktu kalau macam orang tak berapa nak pandai tu, dia waktu select sikit lah. Waktu dia jadi macam tak boleh nak pergi lah. Kenok sikit lah. Kenok tu. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi Mango dari Kelang. Okay, so okay. Yang kedua tadi saya akak dan saya akak dah. Gadu akak, kenapa jadi cair? Kenapa jadi cair? Hak tu sebab pertama. Sebab kedua, gadu akak lagi pula. Nampak kemedah tu akak pula. Nampak, you all nampak kemedah. You all nampak bila you all angkat gini, nampak ni. Nampak. Tetapi dia tak boleh nak angkat lagi sebab dia jadi dia cair lagi. Dia stay cair lagi. Kita kena putar lagi. Ha. Kena putar lagi. Okey. Okey. Putar lagi sampailah dia betul-betul memang dia tu kata comel molek kejadian dia tu. Macam mana? Mata lagi lah saya tunjuk. Sabar dulu. Alhamdulillah kau si ilmu Allah bagi pahala buatmu. Ni ilmu free ni.
ilmu free yang ni saya nak tunjuk dekat you all, tahu tak? Ilmu free je. Saya tak mengharapkan duit you all simpan ambil you all tu. Ha. Cuma saya mengharapkan you all share live saya ni untuk orang lain juga. Semoga apa yang saya share ni ada something yang orang lain pun nak berjinak-jinak, nak cari duit ke, nak buat bidang bakery ni. Sebab bidang bakery ni kalau pandai memang boleh buat duit, tahu tak? Memang boleh buat duit. Ha. Okay. Kita je tak tahu, tahu tak? Kita je tak tahu. Benda ni kalau pandai memang boleh buat duit, tahu tak? Sebab apa? Sebabnya orang kata benda ni, kit ni kita boleh buat banyak dengan kita buat banyak. Tapi kita buat dalam packing-packing, benda tu tak banyak, tahu tak? Banyak, banyak kita dapat kuantiti dia, tahu tak? Ha. Kalau benda, kalau sebiji memang yang premium tu, memang harga dia kata tak sama. You buat bisnes, bisnes makanan yang melibatkan bakery ni dengan bisnes yang lain tak sama. Okay, so benda ni saya angkat dah. Okay, nampak ni, kalau saya buat terlebih sikit yang ni, terlebih putar, tak jadilah saya punya kejadian saya punya fresh cream saya ni. Yang ini dah okey dah. So saya akan cut dia, saya akan cut dia dan saya akan letak dalam bekas lah dulu. Saya akan letak dalam bekas dulu. Ni. Okey. Good morning, Noris. Good morning. Beli mana mixer? Hello, lah tanya boleh. Tak okay lah, kat Proton ada. Tak okay lah, kat Pro 2 ada. Ni spa ni beli kat kedai bakit ada. Spa ni, brand spa ni beli kat kedai bakit. Tak apa, you all masuk website dia ada. You all masuk. Banyak lah ni. Ha, banyak. Kita cuma kita kena explore benda ni. Ha, kena explore. Kalau tak explore, memang tak dapat lah. Ha, kena gaji lah. Okay, so apa yang menyebabkan nak tahu kita punya fresh cream kita jadi kodok, you all angkat gini dengan spatula. Kalau dia jatuh lalai-lalai, tak ingat nak kat sana. Saya tunjuk dekat you all. Cara kata ni, bila kita dah jadi dah. Saja je dia tanya tu. Oh lah, biasalah. Buat ibu raya kata. Okay. So, bila kita angkat dia, you all nampak ni kejadian dia. Bila kita angkat dia, bila kita nak tahu, kita nak tahu kita punya fresh cream ni jadi kodok. Bila kita angkat gitu, dia tak akan jadi berair-air gitu. Kalau you all buat lagu ni jadi gini, okey lah tu. Ha, okey. Masalah lah ni kita angkat ni jadi berair, tak jadi. Memang tak jadi. Ha. Dan saya tak ingat nak tunjuk dekat you tak ni. Bila mana saya angkat gini, kalau apa jadi, apa tak jadi tu lagi. Okay, so okay, yang ni kalau nak comel lagi, kita masukkan dalam peti dulu. Lebih kurang dalam setengah jam ke. Ni dalam lebih kurang 10 minit ke, 15 minit ke. Asalkan dia sejuk dulu sikit. Biar dia sejuk dulu. Biar dia dalam peti dulu, relax dulu. Dia letih dari mutar dia saat ni ni. Dia letih dulu mutar. Bagi dia rehat dulu. Bagi dia minah air dulu. Bagi dia mutar. Masuk, lepas tu baru kita nak itu dia. Ya dia. Masuk dia sebentar je lah. Mutar je aku kata. Haa. Okay, so untuk permulaan saya ada, saya dah ada sebenarnya untuk fresh cream. Saya ada lagi balance ni, fresh cream ni. Sebab itulah balance fresh cream ni jangan buang, tahu tak? Jangan buang sebab benda ni boleh guna. Tak ada masalah benda ni. So untuk permulaan saya akan deco kek strawberry dulu, okay. Okay. So, alhamdulillah. Sebelum masuk, tak makan lagi nasi ni, tak makan gapo lagi ni. Nyedah eh, gana ni. Kalau terus guna boleh kasi boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ha. Boleh. Masalah lah ni ni kita buat lemak lepas tu
gaduh nak guna. Lepas tu tak pandai nak sapu lah. Gitu lah, gini lah. Ha. Kalau dia duduk dalam peti ni, dia comel lah sikit. Ha. Kalau you all buat cara betul. Kalau buat cara tak betul pun, nak comel tak jadi. Comel punya tak jadi lah. Dia gun ni, kalau silap step memang tak jadi. Tahu saja jawab dia. Kata dia nak guna, dia nak guna dah. Tak nak guna dah gun ni. Nampak senang. Tapi aku kata rumit lah sikit. Ha, kalau tak tahu cara dia. Rumit sikit. Hak ni kita hak balance hak mari-mari ni. Hak mari atau mari dulu ke? Hak 2-3 hari ke? Letak di tengah. Tak usah letak lah di atasnya. Takut tak comel pas ni. Dia kena letak tengah. Ha, oh baru letak kat luar. Eh. Ya, so. Ah, apa kes pamik saya buat bila masak dia macam mudah berai bila kita nak belah. Dia terlampau over sangat tu. Over sangat tu. Ha. Ah. Ala bostakat sekali dua kali tu, ala tak pelik lah. Tak jadi tu bostakat sekali dua kali tu, tak pelik. Saya ni lebih pada tu lagi. Ha. Dia jadi dah ke? Nak buat keke, nak buat lah weh. Dia jadi dah tak? Ha. So pastikan you all buat tu, ha, nampak gini dia. Biar dia jadi, you kata gini lah, gebu weh, gebu. You moist. Ha ni, moist. Kalau tak saya letak spray air tak apa. Saya nak biar bagi dia moist lagi. Ha, moist lagi. Hehe. Hak ni saya nak buat kek Black Forest. Ha, kita tahu hak ni dia boleh buat banyak gila kok kek. Banyak jenis tau tu. Dengan satu kek apa buat pelbagai. Assalamualaikum Nori, nak tanya kalau whipped cream dah buka nak simpan dalam freezer atau chiller? Whipped cream yang dah buka belum balance tahu tak? Balance yang tadi saya buat tu kena letak dalam freezer. Hak pun tak ada, jangan letak dalam freezer, letak kat chiller. Tu step dia. Hak tak akan berubah sampai bila-bila. Sampai akhir hayat tak akan berubah. Hak kata stick tu tak akan berubah sampai bila-bila. Ha. Tulislah sikit. Kalau jenis benak ke. Ha. Kalau jenis benak lah. Benak. Jenis tak berapa nak ingat. Tak berapa lupa. Orang kata payuh nak ingat. Tulis. Dah tahu kekurangan diri kita tu. Tulis. Apa jangan nak cari jumpa dengan orang lain. Orang cepat fikir. Jenis mudah. Mudah senang nak ingat. Tak apa. Kita ni jenis benak. Tahu tak? Jenis benak. Ha. Tahu tak? Kita ni jenis. Oh kata tak berapa nak ingat. Slow. Ha, dia slow. Tak berapa. Tulislah sikit buat teknok sikit. Ha, gitu. Caralah. Jadi kalau kecek ni straight lalu. Ha. Straight lalu. Okey, so kita gunakan yang barulah. Ha, comel sikit kita punya kejadian dia. Ah. Assalamualaikum. Nori ada tak tip untuk kek Black Forest yang wak bagi sedap? Jam yang macam mana nak guna?
Oh, dia Peter Cherry. Dia hot tu kena Peter Cherry lah. Peter Cherry tu you beli dalam ting tu. Ah, dia ada kat kedai beket tu. Ah, tak ada cari kedai. Kalau kedai kita dalam minimarket ni tak ada Peter Cherry tu. Ah, dia cherry dia. Dia suka dengan blueberry. Cuma dia ada biji-biji gitu. Dia bukan apa tu blueberry fruit filling. Tak. Dia Peter Cherry. Dia P-I-T-T-E-D. Peter. Peter. Peter Cherry. Ingatlah dia ingat. Ingat saja pas ni. Pas ni ke? Eh tak ingat eh. Kita tak boleh. Muda nak ingat. Biasa main-main dengan. Okay, kau muda, kau tua. Benuk. Ini benuk, benuk. Tahu tak, benuk. Tahu. Jadi, benuk. Dia kalau masih you buat akak ni, you buat yang akak ni jadi molek. You letak atas ni, dia sedap tau tu. Dia putar gini. Kita main dengan you ni sedap ni, sedap ni. Sedap ni. Cikgu nak belakang. Okey, halu mani sedap unggah. Aduhlah. Benok ke bengak lah ni? Benok. Bengak, benok, bengak. Gi tengoklah dari kamu nya. Halulah. Kalau kelas tadi panggil benok tahu tak? Kalau orang panggil benok tu tak nak marah kat oranglah benok ni. Baik tahapnya, orang kata tak boleh nak ajar tahu tak? Tak boleh nak ajar benok ni. Jadi ngajar pun ya bengong. Ajar ni tak pandai. Dah tahu ni kita ni tak pandai. Tulis. Itu tik dia. Tulis tahu tak? Tahu kita ni benok. Tahu ni kita ni bengong. Jadi kita ni muda tak ingat. Jadi makin semuk ya. Tulis. Tulis. Dia ke buku. Ikutlah tulis ke dia. Alah tu. Norih mungkin mana? Ada pula orang mesej rupuk pagi ni tak boleh nak dengar. Norih, apa Eropa boleh bakar kaki atas bawah tak? You all kena try lah. Apa tu you all kena try. Tengok kek tu. Tengok dia punya api tu terak rasa dia. Atas dia tu api rasa dekat atas. Bawah dia tu try lah. Benda ni kena terak. Tak boleh nak tanya saja boleh guna tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ya, itu you all punya oven. So you all kena try dia. Kena terak. Jangan takut. Lama ke aku terak lama ke punuh ke. Oh tak apa lah rosak pun. Rosak pun tak apa. Rosak pun tak apa. Moga ada banyak jual kedai. Rosak pun tak apa. Ada banyak jual kedai. Tu dia. Setengah orang kalau macam untuk kek Black Forest ni dia pakai blueberry je. Serupa je. Cuma kalau Peter tu dia rasa lain sikit lah. Rasa dia tu lain sikit. Benuk be bengok. Benuk. Adalah benuk. Kaya-kaya sore kan tu. Kalau orang kata pandai-pandai sore. Pada hakikat kita ni tak pandai. Tapi buat-buat pandai. Siapa kesudahlah dia gitunya. Apa orang ajar gitu pandai dah. Biar tak pandai pun. Orang ajar sikit gak. Tak sudah ajar lah akunya. Kalau orang ajar sikit gak, aku pandai dah. Mu tak ajar lah aku.
Padahal pada hakikatnya untuk patah. Jangan kita kena turunkan ego belajar. Orang kata ni tak dengar. Ha, kalau dah tak tahu tak, belajar. Tanya orang. Ha. Tanya orang belok. Tanya orang yang lebih arif. Tanya orang yang dari grup kita. Gitu. Sebab tu kita kena ada grup. Suka tengok tau tak? Suka tengok grup ni. Ha. Grup yang positif bukan grup yang membawang. Saya tak sih. Mocik-mocik bawang ni masuk dari grup nak nak bicara ha. Diri sendiri kok. No. Ha. Lagi ke jual oven jenaman ni ke? Legend oven ni akak guna lebih 20 tahun. Ha, kat Selangor dah tak ada jual. Eh, tahu lah kita tu. Tak ada nak sebih. Kena pandai-pandai survey lah kak. Pandai-pandai survey. Tengok dekat ni. Dekat Facebook. Tengok kat Google. Ha, tengok. Ada lagi tak jenama tu? Tengok, tengok. Ada lagi dok kedai jual. Ki kalau kalau ada ki kat kedai tu tanya mesti dia lebih arif sebab dia jual jual barang-barang ni mesti dia tahu. Dia tahu. Ha, apa yang dia jual tu. Hmm. Faham? Oh. Saya minggu ni gelas saya, saya nak buat kek tornado untuk ekonomi. Tak deh tahu dok, biasalah. Saya bagi tahu 2 minggu lepas lagi nak buat kek tornado. Tapi kak, masa amat menceburi. Saya kata biasalah, banyak benda. Banyak tahu dok. Kalau kepala otak ni kata penuh dok. Banyak data tahu dok. Penuh kepala otak ni. Penuh dah. Ha, tapi saya gitu agak ni kita tak boleh stres buat 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 bisnes ataupun buat apa saja. Jangan stres. Bila stres ni takut pecah ke gano ke Sebab itulah kita kena kata you all jangan kata oi sedap weh jadi boss, sedapnya jadi founder, sedapnya sedap belaka okey. No. Ha, tak semudah orang kata tak seperti apa yang kita gambarkan. Bila mana kita berada di situasi tu rasa macam orang ambil lah, ambil ganti tempat saya, tak apa. Ha, gitulah. Tapi kak, dah alang-alang saya buat setapak-setapak ni. Takkanlah aku nak berunduk. Takkanlah aku nak biarkan orang-orang nak bertepuk tapak atas kejatuhan saya. No. Saya tak akan biarkan benda tu. Alang-alang saya buat-buat sampai dapat hasil dia. Buat dapat apa yang saya nak dan tim saya nak. Ha, so benda tu orang kata tak lupa tahsul lah. Dan benda tu jangan stres. Kalau stres memang. Sebab tu lah saya ni suka pergi travel. Sebab apa? Sebabnya tanya kata saya nak di station. Dengan travel tu saya kata eh dia pun ada. Ha, saya gitu. Mungkin orang lain go lain. Mungkin dia kata kepuasan dia adalah beli kereta ke, beli hartanah ke, beli emas ke. Saya kepuasan saya pergi travel. Sebab dengan travel saya akan dapat banyak idea yang
saya nak kembangkan. Sebab sekarang ni hidup dan mati saya adalah untuk bisnes. Sebab apa? Sebab dengan bisnes lah saya boleh kata banyak benda yang saya boleh capai impian yang saya nak. Itu je. Sebab kalau dengan bekerja ni boleh kata boleh tapi cukup-cukup makan. Cukup-cukup makan tak ada. Tak ada. Kita hidup ni nak lebih lagi. Sebab itulah kenapa orang buat side income. Dan kenapa ramai gila orang buat bisnes sekarang? Sebab apa? Sebab tak cukup dengan makan gaji. Tak cukup. Orang kata tak cukup lah nak hidup lebih. Bawa kata sedang-sedang gitu boleh lah. Sedang-sedang gitu boleh lah. Tapi nak hidup lebih tu kena buat bisnes lah. Itu je lah. Okey, siap putih. Okey, bodoh je ni. Noris, guna krim apa? Fresh cream. Berapa inci kek tu? 7 inci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolulah ni. Noris, saya nak tanya semalam buat fresh cream Vivo. Pertama kali jadi elok cantik kat kek. Kedua kali buat dia jadi soft peak, tak keras. Macam yang first. Masuk peti ais lepas tu nak mixer balik. Boleh ke? Atau boleh guna untuk lain? No, tak boleh. Tak boleh. Jangan ajar benda tu buat. Tak boleh. Dia kena benda ni buat sekali je. Dia ada step lain dia. Contoh lagi ni deh. Okay. Step dia gini. Nampak macam berketul-ketul. Ni nampak macam berketul-ketul. Untuk kalau macam contoh kita masuk dalam peti. Dia peti ni dia jadi keras. Pero. So bila keras tu. Dia kata sebab apa. Kenapa saya yang semalam. Ataupun yang bukan yang baru saya buat. Saya tak letak di atas. Sebab apa? Sebab dia tak cantik sebagaimana yang baru kita putar. Itu je. Dan kalau you all buat yang semalam, pastikan you all kena, kalau you all nak deco dia, you all kena kacau dia. Main dengan sudu. Tak boleh mixer balik, you all nak campur, jangan memandang-mandang. Benda tu tak akan jadi punya. Tak jadi. Melainkan kalau you all ambil yang berketul-ketul tu, you all campur dengan, you all kacau lah sikit. Kacau-kacau, campur dengan cheese meleleh, boleh. Itu je. Jangan duduk memandang-mandang, nak guna. Tak apalah, pakai mixer lah, tak boleh. Tak boleh. Dia memanglah senang. Memang dia senang. Tak diakui. Memang dia sangat senang. Kata bahan-bahan dia pun satu je. Hanya guna tu tak payah nak fikir dah nak masuk gula berapa, nak ayuk gula berapa, tak ada. Dia hanya hot tu je. Dan kita putar tu. Kalau kita salah step hot tu memang kata jeng lah, bang kelu kata. Bang kelu. Tahu. Alam-alam menyeluk pekasam kan. Alam-alam menyeluk ke pekasam. Biar sampai jadi, biar sampai kita dapat result dia. Benda tu permulaan memanglah you all kena banyak kena sabar. Sama juga you all yang baru buat page ke apa semua, permulaan kena banyak sabar. Banyak sangat sabar. Buat bisnes kau banyak sabar. Sebab apa? Sabar tu lah akan memberi kemanisan dekat kita one day. Cepat dengan lambat tu je. Jadi kita usaha. Usaha, lepas tu kita plan. Okey, strategi ni. Ni. Tengok pula buat ni tak jadi. Buat lain pula. Buat pula usaha. Orang kata usaha untuk nak dapat benda apa yang kita nak. Jangan putus asa. Kalau putus asa memang tak ke mana. Kedai mana sini? Kedai saya.
Tak ada kedai ni bengkel saya ni. Ha, inilah tempat saya kata. Ha, gitu. Okey. Boleh boleh campur cream cheese lah ya Nori. Boleh. Banyak tanya pula sebab telia doa tengok kek si. Mana si? Saya duduk Kota Baru. Kalau you all duduk di luar Kota Baru, you all boleh dapatkan melalui tim saya Brownies World ni. Brownies World ni boleh post di mana-mana. Ni esok lusa ni saya akan post ke Australia insya-Allah benda ni. So benda ni baru lagi. So kata saya akan post ke sana untuk dapat feedback daripada orang sana pula. Terak. Orang ASEAN je. Orang kata orang orang putih pun nak makan juga. Orang Melayu duduk sana pun nak makan juga. Dia duduk jauh tapi tak boleh. So, saya kata kena post kat sana. Gitu. Ni kek berbodoh ni. Boleh lah kata nak makan untuk 3-4 orang tu boleh lah. Kek bajet ni. Saya kek bajet saya pun saya 7 lah duduk. Saiz 7 sahaja. Oh panas weh. Panas. Okay, so yang ini balance dia ni. Letaklah ada peti je. Nangis buat. Nangis buat ke? Boleh guna lagi kata. Kita bodoh ini. Bodoh je ni. Ni saya kena ekor pulak ni. Tengok ah. Kalau dah saya buat lah. Tak ada kan orang kan. Tak ada rezeki lah tu. Tak ada rezeki. Si penalti ni. Benda hak si hak siap dah ni, hak benda hak lebih ni, hak putar dah, letak dalam cila. Jangan letak tempat kerah. Gitu. Jangan letak tempat kerah. Sebab apa? Sebabnya ada sebablah. Sebab tu raya orang buat dulu. Orang kata dah jangan letak tempat kerah. Gi letak juga. Sini orang.
Oh kata, ahalah. Tak dengar kata. Orang royak gitu, dia pergi royak gini mana-mana. Dia mana-mana tapi dia tak tahu. Aduh, lagu yang macam mana kalau orang lagu ni ni. Ha, jenis mana-mana tapi kak bodoh tak nak royak. Ha, gitulah. Aduh. Ini mana-mana. Tapi kak bodoh tak nak royak. Ha, bahasa dia gitu tau dok. Ha. FC yang dah putar kita simpan dalam peti berapa lama boleh tahan? Lebih kurang dalam satu minggu boleh lagi ya. Minggu boleh lagi. Ha. Ada masalah. Boleh lagi. Allah. Agak dia jatuh. Yekik ini dia kata lagi sengit ke lagi dia. Lawan ni dia train dia. Lagi sengit lagi mahal tau tak? Lagi sengit kita punya kek lagi mahal. Ah, kek kita. Tau? So, buatlah sengit-sengit. Buatlah sengit-sengit sikit. Sengit jangan sengit. Tak ada mana. Sengit. Tak ada. Tak boleh juga. Orang kata. Salam, Kak Nori, kalau kek simple macam tu selalu harga dia berapa ya? Saya baru nak belajar. Dia tengok juga lah, dalam RM15 dan ke atas lah. Dia tengok juga lah, kalau macam ni setikat gini je. Biasa ke saya buat dua tingkat. Dua atau tiga tingkat, tengok juga. Hak ni ni, orang kata kek bodoh gini je. Duk mana dah eh? Ilah belaka ni, mana ni? Ha, ilah belaka. Okay, siap. Wih, syok lah duk bila dapat hasilkan. Saya dulu ke, padu deko PM. Deko PM Kuali. Kuali Legend, wih. Nak dapat lah ni payuh muka ko. Nak boleh payuh. Tulis. Ah, gitu. Ah.
Noris krim apa yang warna merah tu? Ni warna merah ni saya pakai buttercream. So buttercream ni cara nak buat adalah kata saya dah masukkan benda ni dalam saya punya group PJJ Noris Economy. Sebab itulah komplit saya buat. Ha. You all kata you all jangan percaya saya. You all just buat aje. Bila you all dapat hasilkan benda lagu ni, kepuasan tu hanya kita yang buat aje. Memek eleh. Gitu main. Tapi orang yang buat bila hasilkan benda ni sebiji, you all buat dapat hasilkan benda lagu ni, kepuasan tu kita aje dapat. Ha. Buat tulisan pakai apa ya? Tulisan saya pakai buttercream. Salam FC yang diputar. Simpan dalam chiller boleh tahan berapa lama? Sampai saya dah seminggu. Apa krim tu yang beri bari letak yang warna merah tu? Buttercream. Ha, salam Kak Noris. Iyo. Noris buat kek dalam bilik berekon ke? Duk lah, bukan berekon. Pastikan kata kalau bukan berekon, pastikan you all buat dalam bilik tu. Kalau you all tempat tu lah bakar, tempat tu lah tengah, tempat tu lah deko. Pastikan masa you all deko tu, oven kita bukan dalam keadaan yang panas. Sebab nanti panas akan efek kepada kek kita. Banding kek kita ni tak kata tak smooth comel molek lah. Senang je tengok Nori menglepek. Saya buat punyalah susah. Tapi dah buatlah 3 kali. Bodoh, kata sengek bengek. Buatlah 3 kali bodoh, kata sengek bengek. Sengek bengek. Ha, ya sengek bengek tak apa lah. Mahal. Sengek bengek mahal. Ha, tahu tak? Ada value, kata. Selamat pagi. Kalau tulisan pakai FC boleh juga ke? Boleh, tak ada masalah. You all boleh tengok saya punya live sebelum ni. Lagu mana saya deko kek pakai fresh cream. Semua fully fresh cream. Tulisan fresh cream. Hiasan pun fresh cream. Biasa saya akan hiasan saya pakai buttercream. Tapi yang hari tu saya buat kek rainbow lagi tu, semua fully fresh cream. You all boleh tengok balik saya punya live ataupun video sebelum ni. Tengok dekat YouTube pun ada. Dah ada dah video-video yang saya share. Ha. Salam Nori, Kak nak tanya, biasa ke Nori orang order kek lepas tu tak jadi ambil atau dia tipulah saja nak kenakan kita? Ada juga tapi saya bagi saya mudah sih kita buat-buat dia tak jadi nak ambil ke apa. Oh, saya tak ada masalah benda ni. Tak ada masalah. Okey, sekali ngamal ni boleh bagi apa semua. Tak ada masalah. Ha. The more you give, the more you get. Gitu je. Si pedia the more you give, the more you get. Kalau orang tu anaknya kita, dia tu seorang buat bisnes juga. Percayalah. Kata-kata kita ni, kalau kita ni doa dia, ya Allah takut, aku tak halalkan gapo mu. Mu ada tiba-tiba mu buat gini ke aku, lepas tu aku tak halalkan dunia akhirat. Hidup mu pun tak akan senang. Ha, doa-doa orang tak ananya ni dimakbulkan. So bila saya tak ada doa gitu, saya kata biarlah, itu bukan rezeki kita lah. Ha, anggaplah kita tip positif dan anggaplah tak ada rezeki, dan rezeki tu mungkin kita bagi ke orang lain, kita bagi benda tu. Mu saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi you kata saya ni, you kata alhamdulillah Allah lindung saya. Kata saya tak ada nak buat lagi. Cancel order ke tak apalah. Tapi saya bagi saya, mu cancel ke, mu itu ke, tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. No halas small matter, kata. Sebab apa? Sebab ramai lagi orang boleh nak bagi . Ha. Tak ada masalah lah. Ha, the more you give, the more you get. Ha, tahu tak? Jangan kita berhenti memberi. Jangan kita berhenti memberi. Bagi lah, bagi. Orang okay, anaknya kita ke, lah tak pilah nak buat anaknya kita, tak apa. Sebab apa? Sebab Allah, time tu Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Kita ni seorang yang kuat ke? Kita ni seorang yang kurang sabar ke? Ha, Allah tu sayang kita. So, ada kemanisan yang kita akan dapat one day, insyaAllah benda tu. Anaya saya, okay. Saya kata, orang yang anaya saya, alhamdulillah, kata. Alhamdulillah, sebab apa? Sebab kalau
member saya tu tak anaya saya, tak tiket saya. Saya you all tak jumpa lagi saya. Saya tak online lagi saya punya bisnes. Saya kata saya tak, saya ditakut yang lama, saya buat buat bisnes pun sore-sore. Ha. Tapi ada hikmah kata. Ah, you all jangan kata, alolah rugi dahlah aku hari ni. Jangan kata gitu. Sebab kata-kata itu doa. Tahu tak? Mungkin Allah nak kita, Allah uji kita sikit je tu untuk kita nak memberi, terus memberi. Ha. Tahu. Tahu. Kalau lebih fresh cream boleh guna untuk tulisan tak? Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The more you give, the more you get. Yes. You pegang lah benda tu sampai lah bila-bila. Walhal kita ada RM10 sekalipun dalam poket, kita memberi duit RM10 tu cukup sangat. Tahu tak? Cukup sangat. Sebab itu adalah salah satu keberkatan. Keberkatan. Gitulah saya belajar. Itu pun saya belajar. Belajar tahu tak? Ha. Kalau member-member kita nak oyak, tak ada benda ni. Tapi bila mana, bukan kata setakat kita buat bisnes je kita kena memberi. No. Kita bekerja dengan orang, kita pakai gaji pun kita kena sentiasa memberi. Sebab apa? Sebab bila kita memberi, walaupun benda tu gaji kita tak sampai RM1,000 pun, keberkatan tu ada cukup sebulan tahu tak? Siapa kau cukup boleh? Banyak lagi gaji. Banyak lagi gaji aku pula tu. Banyak lagi duit dalam bank. Banyak lagi. Ada. Ha. Tahu tak? Sedangkan gaji kita tak sampai pun RM2,000. Kata cukup-cukup makin. Tapi bila kita tu kata buat, kata memberi banyak, InsyaAllah impact dia tu memang superb lah. Memang cukup luar biasa. Okay. Lori, kalau BC bergente-gente, kalau putar bergente-gente. Tak lalu bergente-gente tu. FC saya buat alhamdulillah semua je. Bergente kata kalau buat lagi boleh. Boleh tak? Bergente-gente tu tak boleh kan? Bergente-gente tu sama ada terlampau over sangat. Putar pun kata tak boleh juga. Terlampau over putar sangat pun dia tak smooth comel. Dia kena kata sedang-sedang. Tengok tadi, you boleh tengok saya punya live saya saat ni. Tengok balik. Nanti saya end live, you tengok balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nori, bila nak buat BT pula? Kebiar BT tu. Bila nak buat BC? Bila nak buat BC pula nak tengok? Okey, saya akan share dekat saya punya group Norris Economy lah. Saya of course lah, saya utamakan saya punya group. It's not fair, tak ada kalau you all tak join saya punya group. Tetapi you all not fokus, saya fokus so kata 100% bagaimana orang yang join. Tak adil. Tak ada, it's not fair. So saya of course lah saya bagi keutamaan yang baru join, yang join, yang lama dah join. Mungkin dia dah lupa cara nak step. So saya bagi, peringatkan dia balik. So untuk minggu ni saya insya-Allah bagi saya kelapangan masa untuk saya nak buat kek tornado. Kek tornado ni saya nak buat kek yang kecil dah sebab saya nak tunjuk dekat you all. Benda ni kita boleh buat income. Dan saya nak tunjuk dekat you all secara real dalam saya punya group Norris Economy malam esok dah. Kek tornado, cuma saya nak buat kek basic dulu. Basic saya nak buat tunjuk. Saya tak nak tunjuk semua tu sebab you all takut. Yalah dalam group saya ni saya tahu. Bukan orang kata bukan semua orang yang cepat pick up tau dok. Yang cepat ingat yang boleh tangkap benda tu. Ada yang slow-slow gitu. Saya tahu. So sebab itulah saya ajar you all step by step. Saya tak nak rush sangat. Saya nak you all faham apa yang saya bagi tahu, ilmu yang saya share supaya benda ni bermanfaat. Dan untuk malam esok saya nak tunjuk dekat you all, saya buat kek dulu tapi versi yang kecil. Versi yang kecil saya nak tunjuk dekat you all. Untuk minggu depan baru saya akan hias kek tornado tu. Seminggu lepas pada tu. Minggu ni, malam esok saya akan tunjuk buat kek. Dan dengan kek tu jugalah, untuk minggu depan saya tunjuk dekat you all cara nak buat topping untuk nak buat kek tornado. So macam mana kejadian dia? Of course lah, siapa yang join saya punya group boleh masuk dan tengok saya punya cara nak buat tu. Gitu.
Noris, macam mana nak dapatkan tepung brownie dari Alustar? Eh, bukan tepung brownie, Kak. Yang ni brownie yang ready made. Brownie yang dah siap dah. Akak just sampai dekat tangan Kak, just makan je. Ha, saya nak you all rasa air tangan saya. Sebab benda ni saya akan bawa ke Australia lah. Benda ni. Untuk saya nak kembangkan benda ni untuk ke next level. InsyaAllah doakan saya dan tim untuk dipermudahkan benda ni. Dan akan ada banyak benda untuk saya nak rancang untuk tahun ni. Tahun kebangkitan Noris untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Saya nak banyak benda untuk benda ni meletup tau dok. So saya memerlukan sokongan you all, support you all. Dan kata supaya you all support saya untuk saya nak ke arah yang kata next level yang lebih jauh lagi lah, InsyaAllah. Nak join group macam mana? Masuk PJJ ke? Yes, masuk PJJ lah. Wow, Nori sikit tenado. Yes, sikit tenado. Ramai yang request sebenarnya. Sebenarnya dah lama tapi disebabkan kekangan masa saya, saya terpaksa hold. Dan InsyaAllah dalam esok saya akan tunjuk dekat you all lah cara nak buat kek. Untuk minggu depan baru saya nak deko dia. Saya nak tunjuk kek dulu. Macam mana kejadian nak buat kek dulu. Baru kita buat next. Baru you all nampak benda ni. Kata boleh diperkembangkan. Faham? Okay. So, siapa yang nak join, macam mana nak join group? You all kena WhatsApp team saya lah. WhatsApp team saya ataupun type PM, nanti team saya akan bagi link. Link saya hilang. Team saya tak tahu macam mana ni. Tapi nak dapat dikesan dia ni. Biasalah, ini hari minggu. So, biasalah. Bagi team saya pun nak cuti juga. Saya tak apalah tak cuti pun. You all type PM, nanti team saya bantu you all. Okay? Okay lah, saya nak undur diri dulu. Terima kasih yang mana tengok saya punya live, yang like, yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang saya share ni semoga bermanfaat dekat you all. Dan kata saya hanya manusia biasa yang lemah, yang kedek. InsyaAllah saya akan improve ke arah yang lebih baik. Of course, yang terbaik, yang perfect adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So, okay lah, nanti kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye.